Tip budidaya, kesempatan kali ini adalah perbanyakan bahan bonsai sancang dengan sistem cangkok paralel, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pade Randi Garden. Apa kabar sahabat Pade semuanya? Pertama-tama saya ucapkan salam sehat sukses selalu. Teman-teman, kali ini Pade mau sharing kembali. Tip berbudidaya perbanyakan bahan bonsai sancang, teman-teman. Ini tip Pade dengan sistem cangkok paralel, teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat Pade buat banyak teman-teman dan juga pendek-pendek jaraknya, yang diharapkan nanti bisa memperbanyak bahan bonsai sancang, bisa nanti kita tanam untuk di ground maupun di program di dalam pot ataupun polybag. Mungkin segitu dulu tip pada kesempatan kali ini. Perbanyakan bahan bonsai sancang dengan sistem cangkok paralel, teman-teman. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Semuanya kembali kepada keinginan masing-masing. Tidak ada maksud untuk menggurui, pada hanya sekedar berbagi. Pada cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.